Hari ini merupakan hari yang ke 15. Kau faham tak, macam burn out, macam penat. And lagipun ni aku dah start demam, dah start sesuma. Patutkah aku give up lah? Aku rasa kan, aku dah tak tahu lah, tapi macam dah agak dah penat. Hari ini merupakan hari yang ke 15, halfway untuk 30 hari 30 suara puaka. Satu hari aku record 3-4 video, lepas tu aku edit je. And bila buat macam tu pun aku rasa macam, kau faham tak, macam burn out, macam penat. Banyak sangat kot benda yang kita nak capai kan. And lagipun ni aku dah start demam, dah start sesuma. Aku tak tahu lah aku boleh teruskan ke tidak. Kau faham tak, sekarang ni aku rasa macam, patutkah aku give up lah. Dia sampai tahap macam tu tau. Dia penat dia macam, dah lah, cukup lah, dah banyak lah video kau buat. Orang bukan ingat pun apa yang kau buat ni. Maybe sehari dulu nanti aku fikir aku nak ambil cuti daripada buat video. Aku akan stop kejap and maybe deadline kita akan berubah. Maybe Ramadan baru habis tapi I'm not sure. So aku nak minta maaf sangat-sangat geng. Aku kena rehat jap, tengoklah macam mana. Sekarang dah pukul 4 pagi, kita masih struggle, masih menyiapkan video yang untuk ditayang pada hari esoknya. Jangan tanya kenapa aku pakai baju sama. Aku kalau aku editing, aku memang malas pakai baju yang berjenis-jenis. Kau tahu tak, editing ni berpeluh geng. Dah macam pergi pendidikan jasmani dah aku rasa. Jadi baiklah aku pakai baju yang sama untuk editing, berpeluh ke apa, jadi terus basuh. Hari ni kalau untuk pengetahuan korang, merupakan hari Jumaat geng. Sabtu, Ahad, Isnin aku kena caw, aku tak ada depan PC dah. At least nanti video dah ada, tunggu nak post je. Tengok, bercakap dah macam orang baru lepas minum ketum geng. Tapi aku risau sikit, aku risau sebab dah nak puasa ni geng, aku takut tak sempat habis. Sempatlah habis before puasa. Tapi tahu-tahu dah masuk satu Ramadan lah. Tak ada nak buat apa. Tahu lah aku macam terkilan juga. Sebab aku fikir tak nak kacau bulan Ramadan. Tapi nak tak nak, kita dah terlebih tarikh. Asal gelap ni, kena buat je lah. Dah separuh jalan dah pun. And hari ni pun merupakan first day puasa. And sekarang ni tengah solat dekat luar. Aku kan dekat masjid sebenarnya tu, yang dalam kereta tu, nak pergi terawih. Tadi memang jam gila weh, first day puasa kan. Semalam pula baru first day sekolah, start sekolah. Jadi jalan tu memang tak ada rupa jalan lah. Untuk bulan puasa ni, seminggu awal kena biasakan diri dulu kot. So maybe aku fikir nak rehat dulu kot. Boleh ke aku rehat? Macam langgar peraturan pula, peraturan 30 hari 30 suara puaka. Tapi nak tak nak kena stop juga sebab tak sempat lah. Aku jujur aku cakap, video untuk malam ni tak sempat aku edit langsung. Maybe esok lah, esok aku try untuk edit, try untuk post, try untuk catch up balik. Apa lah, try lah mana yang boleh. Doa lah supaya projek ni jalan lancar walaupun delay sikit. Aku minta maaf lah. So untuk 3 video ni, nak tak nak memang malam ni aku kena settlekan, kena edit habis-habis. Sebab hari ni hari Jumaat and esok aku ada plan berbuka puasa kat luar. So memang 2 hari Sabtu Ahad ni memang pack gila buka puasa kat luar. Nak tak nak malam ni aku kena settlekan ketiga-tiga video. Aku nak cepat habis je. Sekarang ni aku dah barai 3 video je. Okay man, lepas ni kau nak buat kerja gila macam ni, kau kena tengok diri kau. Agak-agak tak larat, kau jangan paksa. Ini kau mengarut. Orang lain buat 30 hari 30 resepi, video dia 1 minit 2 minit.
engkau 30 hari 30 sorry puasa, video kau 30 minit. Ah, engkau bebal. Ha, cakap kat diri sendiri. Bukan cakap kat korang. Kau jangan terasa. Hopefully sempatlah. Korang doakan aku eh. Okay geng, aku rasa ni detik sejarah lah. Ini memang insya-Allah. Aku nak render. Kita nak render video ni. And video ni merupakan video yang, alamak tak clear pula, merupakan video yang terakhir geng. Dah settle ni, settle lah kita punya sesaan 30 hari. Geng, dah render geng. The last video. Laju-laju. Ini, wish. Dah last video geng. Gila lah. Macam mana aku boleh buat lah. Dah video yang terakhir. Nak siap lah lagi. Lama lagi, sorry. Estimation time 10 minutes. Yelah, video ni panjang kot, 30 minit. Tapi, kita berjaya geng siapkan 30 video. Gila, walaupun dah lebih sikit, dah masuk bulan puasa. Huru-hara geng. Tapi dah last render, Alhamdulillah. Kau tengok, another 4 minutes to go. Lagi sikit geng. Lepas tu kita boleh merdeka, dah boleh raya dengan elok, dengan tenang. Aku ingat senang, sengsara juga rupanya. Burung kakak tua terbang hingga di dahan. Dahan pokok delima menjadi pujaan. Selamat hari raya saya ucapkan. Tolong sambung dekat komen. Saya dah tak tahu nak cakap apa ni. Okey. Akhirnya dengan begitu gembiranya saya ingin mengumumkan bahawa telah menamatkan kita punya 30 hari 30 story puaka. Asal macam cerita tilawah Al-Quran ni. Entah makan jumlah you. Ha, kita kena semangat nak raya geng. Ha, so pada hari ini aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat pada yang support aku daripada awal sampai ke 30 hari ni. Walaupun 30 hari ni aku tak tetap 30 hari, aku langkau banyak sangat waktu, tapi korang still support aku. Support daripada awal sampai sekarang. Akhir katalah daripada aku nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Semoga korang berbahagia dengan orang tersayang. Jangan lupakan yang tiada. Saya minta maaf anda kata ada salah, ada kurang daripada pihak tim puaka. Semoga korang terus support kami. Jangan biarkan malam anda menjadi story puaka. So assalamualaikum. Weh, awak nak bagi salam. Nak cakap apa lagi ya? Aku dah bercakap selama 30 hari geng. Jadi pada hari ni aku tak tahu nak cakap apa dah. Tapi itulah, aku harapkan korang masih support kami and bagi izin untuk kita orang berehat kejap. Tak lama, kita berehat maybe dalam seminggu dua. Lepas tu kita akan mulakan balik kisah-kisah seram kita. Banyak lagi kisah seram yang menanti. Ni dah berpeluh dah ni pakai baju Melayu. Tema baju Melayu tahun ni bukan hijau geng. Hijau ni tahun lepas punya. Pakai sebab apa? Sebab baju Melayu aku tak siap lagi. Nak ucap dekat korang, kenalah pakai baju Melayu nak raya. Kalau aku pakai kain kafan, korang ucap Al-Fatihah, dah lain maksudnya. So thank you so much. Kita jumpa di dalam next video. Thank you sebab tengok vlog aku yang tak seberapa ni. Lama tak buat vlog geng. Rindu. So kita jumpa dalam next story puaka. Assalamualaikum. Selamat malam. Ciao. Selamat hari raya. Jangan main mercun. Main mercun boleh. Jangan sumbat mercun dalam exhaust pakcik yang kau tak suka. Assalamualaikum. Bye.